Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rashid Al-Fatih 23. Kali ini kita mau ngapain, Ah? Unboxing. Unboxing apa? Unboxing bingkisan Idul Fitri. Bingkisan Idul Fitri dari kantor Ayah. Nih, bingkisan Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, di dalamnya apa aja? Nah, nanti akan dibahas oleh Rashid, oleh A. Rashid. Kira-kira ada apa aja? Banyak isinya nih kira-kira. Banyak. Oke, kita coba unboxing bingkisan yang dapat dari kantor Ayah. Ada apa aja? Yang pertama ada apa itu? Ini ada sirup Quest Delight rasa jeruk. Kemudian ada apa lagi? Ada teh. Isinya ada teh. Terus apa lagi? Ini ada teh susu. Kopi. Ada kopi. Siapa yang mau ngopi? Aku. Emang? Hah? Tapi bukan kopi ini. Bukan kopi ini. Kopinya kopi apa tuh ya? Nggak tahu. Ada apa lagi? Ini. Wah, itu apa itu namanya? Susu. Susu ultra buat siapa? Aku. Hah? Aku. Buat AA. Nah, gua akan buat Ayah. Bukan. Ini isinya ini ada susu ultra. Berikutnya ada. Kecap. Buat ada bunda. Kecap bango buat bunda masak, bikin apa nih kira-kira? Eh? Buat bikin apa kecap? Telur. Buat bikin telur. Telur apa? Olak arik. Telur olak arik kesukaan? Aku. Kemudian minyak. Ada minyak goreng, buat siapa minyak goreng ini? Burger. Buat minyak goreng 1 liter. Buat siapa nih minyak goreng? Buat bunda juga, masak telur juga. Telur olak arik. Kemudian ada apa lagi isinya? Wah, ini dia. Ini isinya ada kue wafer nabati. Dan yang terakhir. Terakhir emang? Gula gini. Nah, ini juga ada gula. Gula berapa kilo ini? Gula 1 kilo. 1 kilo ada gula 1 kilo. Kemudian ada apa lagi ya? Terakhir ini? Iya. Oh, ini terakhir ternyata. Isinya adalah yang terakhir. Tepung terigu, alhamdulillah Ayah dapat bingkisan parsel Idul Fitri ya. Hampir semua rata-rata para pekerja atau karyawan mendapatkan bingkisan parsel atau hampers dari tempat kerjanya. Ini salah satu isi dari hampers atau bingkisan yang dapat Ayah dari tempat kerja. Tadi ada apa aja? Susu ultra, sirup. Sirup. Nabati, gula, tepung terigu, minyak, kecap, teh botol sosok, teh celup sosok, dan ada kopi. Nah, oke, bagaimana nih teman-teman Ayahnya pada dapat nggak bingkisan dari kantornya? Mudah-mudahan pada dapat ya. Oke, cukup segitu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.